Kalau naik, gue di ngikutin cek. Pakolnya banyak amat. Banyak banget kerapunya. Pakol itu ya, pakol. Leh, red. Pasir pagi-pagi kita mau mancing ikan laut nih, kita mau coba juga sekalian esen gladiator lautnya. Jadi kita mau coba juga karena Trisula Maut juga ngeluarin esen buat laut nih. Nah, sesuai janji saya beberapa waktu lalu, saya akan cobain esen Trisula Maut khusus untuk mancing di laut. Halo guys, selamat pagi. Ini saya kebetulan lagi di Kepulauan Seribu di tengah laut. Kita nggak tahu lokasinya di mana, koordinatnya juga nggak tahu, pokoknya hilang. Mengikuti beliau yang sudah ahli mancing. Saya Surya di Bekasi. Kebetulan saya agak penasaran sama umpannya Om Cepi Anwar nih. Kenapa katanya bisa buat di laut? Walaupun beliau sudah membuktikan, tapi saya pengen buktikan langsung gitu loh. Kenapa kok laut bisa pakai esen? Lihat nanti seperti apa dari Om Cepi. Iya, emang kita nih Trisula Maut bukan cuma ada varian buat mancing kolam ya, bawal, emas. Lele, nila, semuanya kita ada. Tapi kita juga ada buat varian lautnya karena saya pemancing laut aslinya. Jadi mau nggak mau kita harus bikin dong varian yang laut. Nah nih, tetap nih. Jadi tetap tiga ya. Tetap tiga. Ada gladiator, ada jayabaya, ada siwa. Tetap sama. Cuman ini fungsinya juga hampir sama. Jadi kita kalau misalnya di kolam atau di empang kan kita tetesin di umpan makannya. Jadi kalau ini juga sama, kita tetesin di umpannya. Kalau misalnya kita umpannya pakai cumi potong, ya kita tetesinnya di cumi potongnya. Kalau misalnya pakai ikan potong, sama, kita tetesinnya di ikannya. Dan ini emang wanginya lebih parah dibandingin yang buat air tawar. Karena ini di laut, kedalamannya juga kita nggak main-main. Sampai 20 meter bisa ya? Bisa 20 sampai 50. Tapi kalau 20 meter itu tekanannya kan luar biasa. Nah, tuh. Apakah dia nggak memudar? Enggak, oh. Makanya wanginya kan lebih gila kan. Gue dari Jawa gila ini. Aduh, kecuma. Gila, bau banget. Karena bau banget guys. Karena itu kita wanginya gila banget. Jadi kalau misalnya sampai kedalaman 20, 30, 40 dengan tekanan yang tinggi, terus juga dengan arus yang kenceng, ini tetap wangi, tetap harum, esennya tetap ada. Jadi lebih cepet lah dimakan, disamber sama ikan. Makanya ntar kita buktiin. Kita buktiin. Ya, guys, kita buktiin guys. Saya sebagai saksi guys. Kalau beliau kan biasanya tes sendiri ya. Ini sekarang saya tes. Jadi biasa kita mancing di kolam, kita mau di laut, saya agak pusing-pusing juga. Jadi nanti karena demi gladiator dan esennya Om Cepi Anwar nih, jadi Trisula Maut saya pengen buktiin langsung. Oke guys, kita lihat nanti. Seperti biasa, saya dan teman-teman ABK KM Ruby Fishing terlebih dahulu mencarikan tembang yang bakal digunakan sebagai umpan mancing kali ini. Kita tadi geser nih, tadi udah nyari umpan, sekarang kita geser mau ke spot tenggirian nih. Udah ada satu kapal, tadi ada dua kapal yang parkir di sini. Tapi kalau hoki kan kita nggak tahu hokian siapa. Kita mau coba langsung mancing tenggiri, kita mau ngoncer pakai umpan hidup. Tadi lumayan dapet tembang. Kita nyampe spotnya. Kita mau ngoncer tenggiri pakai umpan hidup, kita pakai tembang. Emang paling bagus sih kalau di Pulau Seribu ngoncernya pakai tembang umpan ini. Selain menggunakan ikan tembang, kami juga menggunakan umpan udang untuk mancing kali ini. Jangan lupa teteskan esen Trisula Maut khusus untuk mancing lautnya. Buat teman-teman yang mau coba esen Trisula Maut ini, bisa langsung dibeli di Cepi Anwar Store ya. Linknya bisa langsung diklik di kolom deskripsi. Aduh, maaf kanan ya. Benar saja, umpan langsung disambar ikan. Strike! Oh, kanan jauh ya? Jauh! Ya!
sayang, umpan saya terlepas. Apaan tuh ya? Ewa, penonton. Aduh. Putus, Bang. Gede tuh. Dapat itu. Iya. Kenapa, Dep? Putus enggak tahu, Pak. Kayak tenggiri ya, luar kan orang. Putus ini mah. Tuh. Gak lama kemudian, Om Rantau yang mendapatkan sambaran. Jangan kena perahu, ntar putus sekalinya. Pelan aja, slow aja, slow. Naik kan ya, slow. Ngomong dong, buka. Patah kan? Patah. Waduh, jorannya sampai patah karena mentok di atap kapal. Ketinggian. Ketarik nih. Karbon ngasuk juga nih. Tapi ikan masih terus memberikan perlawanan. Jorannya patah mentok atas. Jorannya patah. Wede. Mantap, ternyata seekor tenggiri yang berhasil didapat. Ya kan ikan lo. Oh. Enggak, berat kan udah menno. Tuh, wakil cap. Wakil cap. Gimana, Om? Rasanya sangat luar biasa. Esennya gimana esennya? Esennya luar biasa sekali. Berisulan laut. Ternyata bener esennya luar biasa. Di laut pakai esen dapat tenggiri, guys. Luar biasa nih esen. Om Cepi mantap, tapi joran sampai patah, guys. Maklum. Bukan dari ikan patahnya. Mentok. Oh, mentok tadi. Ini dapat lagi. Dapat loh. Ujungnya tujuh, yang pelit. Sebelum lanjut pancing, saya mau coba ngebom dulu nih pakai potongan ikan tembang yang ditetesin esen trisula maut. Oke, nih buat ngebomnya tenggiri kita kasih esennya. Wanginya. Kita coba ya. Gak jauh dari spot kapal kami parkir, ternyata ada kapal lain yang juga parkir tapi bukan buat mancing. Ini tempat spot kita ternyata di bawahnya itu ada kapal tenggelam. Jadi ini nggak tahu nih, baru kali ini saya ketemu ada penyelam. Jadi kita mancing parkir, tapi ada yang nyelam juga di bawahnya, kita nggak tahu. Ini kalau nyangkut bukan salah kita sih. Ya, siapa tahu ikannya malah digiring mau dikemari biar kita dapet. Lagi udah nyelam, tahu nyari apa? Pumben. Gak berselang lama, joran saya melengkung disambar ikan strike. Iya. Cakep juga emang Trisula nih. Ini bukti nih ya, udah terbukti ya. Terbukti ya, oke. Okay. Aman ya. Lumayan nih, lumayan. Nggak boleh lepas lagi ya. Ternyata umpan udang yang tadi sudah ditetesin esen trisula maut ampuh juga ya. Mantul! Fit, jaduk nih. Emang gede pakai jaduk? Ya, jaduk-jaduk. Jangan dong. Dua warna lagi nih. Belum, gak usah dah. Gak usah, Bi. Gak usah dah. Gak usah, Om. Gak usah, Rik. Gak usah dah. Apa tuh? Tuh kakap merah dua-duanya, bos. Mana? Kakap merah, ois. Kakap merah tuh, bos. Mantul. Dua, bos. Ikan enak, dua, Om. Ini kita pakai udang yang tadi ditetesin esen. Turun langsung, jos. Mantap, mantap, mantap. Jadi, kita lagi nyari tembang, tapi tadi ada yang iseng pancing pakai umpannya dimasukin trisula maut, dimakan. Jadi semuanya sekarang ganti. Nggak tenggirian dulu, kita nyari kakap merah dulu. Tadi soal kakap merah yang naik, lumayan lah buat bawa pulang buat mertua. Lagi naik
Woi, dia ngikutin kita. Pakolnya banyak amat. Pakol itu ya? Pakol. Ikan ayam-ayam. Yang keras bener. Iya sih. Cerok aja tuh cerok. Gimana trisula maut? Mantap trisula maut. Wih, ada yang dapat sambaran ikan juga nih. Mantap. Lihat sini dong, banyak. Wah. Temennya. Wih, temennya banyak banget. Yang kecil-kecil. Wih, banyak banget. Mari. Mantap. Lihat ke sini dong, mana-mana menu ikan. Mantap, trisula maut, mantap. Ul, Midul. Jangan berlepas ya. Semuanya strike. Tetap. Lagi-lagi pesta strike. Kali ini 4 orang sekaligus mendapatkan sambaran ikan di waktu yang bersamaan. Mantap betul. Sampai Dep. Sampai gambarin ya. Yuk. Semuanya stres nih. Mantap nih. Wah. Oh, ada Om Rantau dulu. Tarik maaf. Maaf Om Rantau. Wih, babuan. Wih, potong-potong. Satu persatu ikan mulai naik ke atas kapal. Sorry tau, sorry ya bang, sorry. Duluan nih. Wih, lumayan, gak lama juga. Wih, kalau ditungguin dua-duanya tuh makan om. Iya. Mana Om Andre, mana? Wih, gagak merah juga. Ini yang belakang mana? Andre. Wih, Om Andre juga. Kami semua mendapatkan jenis ikan yang sama, si kakap merah. Kakap merah semua. Gile, mantap. Wih, belakang ada yang narik nih kayak belakang nih. Diem dulu Om, ntar takut motel, ntar saya mah berani berkoar ketika sudah naik ke atas. Trisula maut yang mantap. Tuh, yang punya SNK narik. Dua nih baru nih. Gila lu baru turun lu, gila lu sadis lu. Baru juga umpan saya turunkan, langsung dapat sambaran. Strike lagi. Belakang di sini kayaknya. Baru turun, Om. Dimakan lagi. Kalau udah pada kecil enggak gua naikin. Dapat lagi, turun lagi, naik lagi. Turun naik. Turun dihajar ini. Sama Mawan juga. Semua kapten juga kapten. Semuanya ini. Kapten Ruby juga. Sudah di atas. Dan ini apa ini? Kira. Ya kan? Enggak mau kalah dong, coy. Ya kan? Tenggiri cuma gue doang yang dapat. Yang lain mah kagak. Dua nih. Woi, dua. Dua. Woi, hai. Woi, dua, woi. Woi, dua, woi. Sorry, woi. Kan diangkat lah. Nih. Dua lo langsung sekaligus lo. Lepas belum? Dua nih sekaligus lo. Ya. Aduh. Barang gede lo. Lu kok bener narik om? Dua om! Trisula maut mantap dong. Trisula maut mantap! Panel strike kali ini membuat kami makin semangat buat terus nurunin umpan. Maaf ya, om. Sambil narik dong om, ngobrol om. Ya. Dan benar saja, umpan kami langsung disambar ikan. Keren abis ini sih. Jangan ngagetin gitu dong, tetangga. Aduh. Balik lagi. Panen kakap merah. Waduh.
Pegel coy. Dua lagi nih. Aduh. Maaf ya. Aduh, maaf nih. Ayo. Push. Kamer 2, Bos. Terus selamat, mantap, Bos. Om Supri kembali mendapatkan sambaran ikan. Strike terus, guys. Kakap merah. Dapat trisula maut nih dari Om Cepi Anwar pembuktian, ternyata terbukti sudah. Berat guys. Berat. Kok berat ya? Ada Om. Oh iya. Berat. Oke, okay, itu memanaskan dong. Oi, sip. Woi. Apa ini? Apa tuh? Apa ini curang? Ya. Ada. Ada. Ini udah tenang, Om. Jangan takut, Om. Kuniran, Om. Enggak mati hitungan ini. Ya. Enggak hitungan ya? Kalau dia empat, dia timbang. Gila ini. Wis, lumayan loh. Turun dimakan loh ini. Ini selain umpannya, spotnya juga mantep nih, Om Robi. Biasa dong, bikin kaget sebelah. Dari siang sampai menjelang sore, kami terus mendapatkan sambaran ikan secara bertubi-tubi. Ikan mas nggak masuk di sini, ikan mas. Baru kan ikan mas ya? Tuh, liatin. Ode. Jadi sudah cukup terbukti ya, keampuhan Esen Trisula Maut untuk mancing di laut ini. Hasil yang kami dapatkan hari ini juga terbilang sangat memuaskan. Mantap! Hei Om, hasilnya dong. Kebukti dong, sejam doang nih kita mancing begini. Gimana? Jadi teman-teman, ini kita sudah buktiin. Om Cepi sebenarnya kemarin kita DM, kita ajakin untuk mancing. Coba untuk buktiin Esen Trisula Mautnya. Maut apa enggak sih sebenarnya? Ternyata memang maut, teman-teman. Maut ya. Makasih Om Cepi. Yoi. Jadi nanti rahasianya dibongkar dong. Oh iya, siap. Selain kaptennya juga mantap ya, enggak males ya. Mantap. Makanya cobalah Trisula Mautnya. Yoi, sejam guys, sejam. Dapat segini guys. Mantap berarti Om ya, kebukti udah ya. Mantap. Oh iya, jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Bakal ada review Esen Trisula Maut varian lainnya loh. Tungguin aja ya.